Okey, assalamualaikum guys. Selamat pagi. Mudah-mudahan hari ni kita ada niat untuk selalu bantu peniaga-peniaga jalanan. InsyaAllah mudah-mudahan setiap hari kita akan jadi orang yang ada niat untuk bantu orang. Sebab apa? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada orang lain guys. Okey, hari ni kita berada di Cemor, di area Masjid Cemor. Jadi kita hari ni nak review peniaga Pakcik Atal ni. Dah lama, hampir 30 tahun dia berniaga kat sini. Dan hari ni kita nak beli semua makanan dia dan bagi pada kanak-kanak. Ini dekat Sekolah Agama Rakyat guys. Sekolah Agama Rakyat kat sini. Sini masjid, Masjid Cemor. Dekat sini gerai dia. Agama Rakyat ni berapa tahun, Encik Tan? Sekolah Agama Rakyat ni? Ya, sekolah Agama Rakyat ni lama. Lama. Sebelum Encik Tan duduk sini kot? Sebelum ni, dia sana. Dia yang bermula sekolah Piching. Sewa sekolah Piching. Okey. Lepas tu sewa sekolah Melayu. Okey. Barulah kami dapat tapak sini. Okey. Bila dah buat tapak ni, awak lah membuat ni yang bermula. Oh. Buat. Kami Gotong Royong. Oh, Gotong dengan Royong ni lah yang apa? Dengan imam-imam sini pun semua lah. Ha, Gotong Royong. Okey. Lepas tu dah 10 tahun ke 15 tahun kemudian baru buat yang baru. Baru buat yang baru. Ha. Baru belah sana tu kan? Belah sana. Ha. Ah, Pakcik Tan, nak tanya sikit boleh? Berapa tahun dah berniaga lebih kurang? Lebih kurang 30 tahun lebih kurang ada? Lebih kurang dekat 30 tahun lah. Alhamdulillah. Ini makanan untuk kanak-kanak. Ini sandwich kat sana kan? Telur. Sandwich telur? Haa. Ini hot dog, nugget. Jangan lah. Hari ni kamu dah ambil. Ambil je, percuma. Percuma. Ha, ini free. Free. Ha, dah ada yang bayar, ambil je. Tak boleh lah ambil banyak-banyak, ambil dua boleh. Ambil meh, cuba eh. Hari ni percuma. Ada orang sponsor. Ha. Rezeki hari raya. Ha. Ni budak-budak nak ambil, ambil lah. Ha. Okey, sama. Pakcik Atan asal luar mana? Asal orang Cemor. Memang asal Cemor? Lahir di Cemor? Lahir di Cemor. Di mana? Di Batu Sembilan, Jalan Ipoh. Batu Sembilan, Jalan Ipoh. Batu Sembilan sini? Dekat kubur tu kan? Dekat kubur. Dekat kubur tu kan? Sekarang ni awak pindah kat masjid dia, jadi siap masjid. Siap masjid kan? Alhamdulillah. Kira Pakcik Atan, apa? Bilal masjid ni juga kan? Siap-siap aja. Siap kan? Tak ada orang, bila tak ada, Cik Tan ganti lah. Alhamdulillah. Berapa umur Cik Tan sekarang? 65. Steady lagi? Boleh, murut pun boleh. Boleh. Alhamdulillah. Oh, boleh urut Boleh, murut boleh. Kalau 5 tahun kata yang tak ada anak tu lah. Oh, boleh kan? Kalau contoh ni, apa yang budak selalu kena besar kat dekat kemaluan budak tu apa? Itu bagus. Awak tak ada. Itu tak ada? Dekat cukup kat pemati je. Okey kan, ini Pakcik Atan berniaga. Ini jual berapa satu gelas dia tak? RM1 Milo RM1 tu RM1 RM1 Ini roti sandwich ni berapa? Cuma RM1 Cuma RM1 Alhamdulillah. Dulu, memula dulu kupang, dua kupang. Asal Pakcik Atan berniaga dulu? Kupang, dua kupang. Yelah, makin lama barang pun naik-naik sikit-sikit. Tak boleh dah dua kupang, lima kupang lah. Tapi ini pun kira kategori murah lagi Encik Tan. Murah lagi. Ada tempat lain pun dah harga RM1 setengah, RM2 pun ada. Kupang, dua kupang. Boleh lah sikit-sikit. Yelah. Awak anggap kata budak-budak. Sebab budak-budak kan. Kita niat sedekah sekali Encik Tan. Sambil tu sambil sedekah. Alhamdulillah.
murah hati macam kata ni. Dia orang buat 50 dah lah. Oh, dulu ada kuih apa semua. Kuih apa, bodoh ada lah. Karipap laksa. Dah tua ni tak larat. Buat yang ringan-ringan. Rumah Cik Atan belakang masjid ni kan? Belakang. Nak ambil? Ambil ya, free ya. Ambil mah, panggil anak, free. Free ya. Hari ni free. Dream. Dalam 75 lah. 75? Ha, sekali 75. Semualah? Ha. Okey, boleh. Semua. Boleh? Okey. Ambil bang, free. Betul. Kena penampor. Penampor lah pagi ni. Main lah. Ambil pak cik. Percuma bagi anak-anak. Percuma hari ni. Ha. Ha, nak ambil. Ayah anak Mika suka apa weh? Hari ni jelah. Besok penampor. Ambil kak. Percuma free. Ambil dua ni jelah. Ambil je. Cik sini. Air tu boleh ambil. Tutup air. Ambil je. Ha. Aiskrim pun boleh ambil, dah kira lah semua ya. Rezeki ambil. Ambil ya. Ambil bagi anak-anak. Bagi anak-anak. Kandang depa. Oh, anak-anak suka rumah. Yang ni hot dog ni. Oi, dia mu suka. Kasih ya. Sos tak bubuh tu, sos. Ha. Ambil pak cik. Ni nak ambil ni. Ni adik main ambil free. Cepat. Ambil percuma. Free. Ambil je percuma, ambil cepat. Tak payah bayar adik, free. Ambil je. Ni aiskrim ada aiskrim. Oh, ambil cepat. Free. Percuma cepat. Ambil mari. Ambil free. Selamat hari raya. Ambil. Ambil cepat. Aiskrim pun ambil. Ambil bagi cucu je. Ambil duit cepat. Tak payah bayar free. Ambil je. Ambil cepat sebelum habis. Roti ke apa ke ambil aja. Cepat dik. Ambil. Ambil cepat, percuma. Percuma. Ambil. Ambil cepat sebelum habis. Ambil cepat. Tu roti dan dak. Oh, ini nanti ambil sikit lagi. Ambil. Ambil. Rezeki raya. Anak. Bagi itu. Ah. Aiskrim ambil. Percuma aiskrim. Ambil cepat. Sebelum habis. Ambil. Ni bodong belanja ke? Haah. Belanja. Ada hamba Allah. Ambil. Ambil aiskrim. Ni. Ambil. Percuma. Percuma. Ambil seorang satu. Ain tak ada. Nah. Tunggu atuk pergi ambil air lagi. Tahu? Tunggu sekejap Beratur. Air. Tunggu je, masih ada. Tunggu. Beratur, jangan tolak. Semua dapat, jangan risau. Semua dapat. Tak payah tutup. Ambil keluar bawah. Sabar, semua dapat. Nanti cawan.
Dia nak air. Kawan tak ada sini juga. Tu nak air tu. Dia nak air. Tu nak air tu. Kawan tak ada sini. Tunggu sekejap tau. Ah, okey, cepat. Berato, berato. Abu dah abu. Okey, berato, jangan berebut. Jangan berebut. IC. Kamu berato. Okey, berato. Ha, tolong IC. Tolong IC dia. Depa. Ha, sabar semua dapat insya-Allah. Ici ya. Semua dapat, semua dapat. Ha, jangan risau. Tu benda ni. Kita boleh nak ambil. Tak boleh, tak boleh. Minum gitu aja. Nanti. Ah, cepat line nak habis dah. Dah, nak habis dah. Nak habis dah. Nah. Minum macam itu je. Adat orang ah. Nah, habis. Ambil sikit. Alhamdulillah. Apa semua tadi Cik Tan? 150. 150 eh. Ha. Ini 1.5. Semoga murah rezeki Cik Tan eh. Ya. Ini daripada tim YouTube Azfar Badrul. Ha. Okey, terima kasih Cik Tan. Semoga murah rezeki insya-Allah.